Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi mau lebaran. Masih ready 2018 di EPM ya. Ini semuanya 2018 sudah ready HDP ya 125. Nah, untuk harga nanti kalian langsung terkoneksi sama Bang Ferry. Nanti kontaknya ada di deskripsi. Oke, bahan sasisnya seperti ini. Baknya masih oke ya, karena tahun tinggi ya. Bannya mentah ya, ban baru. Mentah tuh artinya baru. Oke, kabinnya seperti ini. Udah pakai jok sofa, warnanya coklat. Warna coklat. Sebentar kita ambil kunci yang ada yang spesial nih, cantik banget mobilnya. Nah, ini yang warnanya bagus banget, krim. Tapi kesini dulu kita ya. Ini 2018 juga, ADP, baknya sampan. Ini baknya kayaknya masih oke ya. Apa baru ini ya? Tuh, masih bagus banget. Bannya sudah mentah. Oke, sasis keren banget. Udah pakai wheel top semuanya ya. Joknya sudah sofa juga, black warnanya. Nah, oke. Ready bro. Jadi kalau di FBM itu ada ciri khasnya ya, warnanya ada warna seperti ini. Pasti punya dia. Yang ini plat BA. Nah, ini merah ya, merah dop. Yang ini baknya petak. Masing-masing baknya itu rata kepala ya. Di atas kepala, bukan rata kepala, di atas kepala. Bagian interiornya seperti ini. Joknya sofa, terus ada garis merahnya ya. Plafonnya seperti ini. Sudah ready juga, warnanya nih cukup menarik nih. Jadi dirubah warna bukan karena insiden ya. Sekrupnya masih ada, masih sinkron semua. Warna merah, dia dop kayak gini nih. Nah, jadi kulit jeruk ya, kayak standar pabrikan. Nah, ini yang merah. Jadi ada 3 unit 2018. Kita lanjut ke ini yang keren nih. Tunggu ya, biar lebih menarik. Nah, ini dia 2012 nih. Warna krim, terus ada paduan warna ini ya. Warna oranye metalik. Cakep banget. Nah, yang ini harus pakai kunci karena dia posisinya sendirian di sini. Nanti takut hilang. Nah, yang ini spesial deh, kita buatin. Ini sudah netral, kita cek mesinnya. Nah, suara mesinnya garing banget. Ini nggak bisa karena saya sendiri kan, jadi nggak bisa dijogetin kepalanya. Tenang ya mesinnya. ...2012 warnanya krim. Joknya seperti ini. Udah sofa warna hitam ya. Plafonnya. Oke, jadi ada paduan warna oranye di bagian dalamnya. Nah, jadi kalau di Pekanbaru ini truknya jualannya bukan ala kadarnya ya. Jadi ada beberapa yang memang harus ditambahkan supaya customernya itu puas. Mungkin beda gaya ya, di seperti di Jambi, Palembang, atau di Jawa. Kalau di Pekanbaru tuh kita jual unit tuh beli bahan, terus banyak lagi duit yang harus kita keluarkan. Kayak gini kan, kita cat lagi, pasang aksesorisnya, pakai weldop, bannya baru, ada yang rusak kita perbaiki, sampai bener-bener
diserahkan ke konsumen itu udah tinggal jalan gitu, nggak lagi ada PR. Makanya harganya di Pekanbaru itu berbeda dengan di luar Pekanbaru ya, berbeda pasti. Dengan tahun yang sama itu selisih harganya jauh kalau untuk wilayah Jawa atau luar Riau ya. Nah jadi ya itu tadi saya bilangkan, karena ada beberapa part lagi yang harus dibeli, perbaikan, pajaknya juga kita harus diredikan, harus hidup, bannya harus mentah, sasisnya benar-benar harus bagus. Begitu jualan di Pekanbaru. Jadi hampir semua showroom Pekanbaru itu bukan jual ada ala kadarnya ya, pasti diredikan. Seperti ini bahasanya ready. Kalau sudah dipajang itu sudah ready. Nah untuk bagian belakang dia lampunya yang masih yang orisinil ya, orisinil, dan sudah pakai alas lumpur. Platnya 8446DI. Nah, pajaknya sudah panjang. Spare-nya juga sudah rapi. Tangkinya warna ciri khas FBM ya. Pelang seperti ini. Ini kayak Pekanbaru nih, seperti ini. Pekanbaru Riau. Oke, tampilan depannya nih cukup menarik ya. Nanti kita buatkan thumbnailnya di depannya nih. Lampu-lampunya sudah terpasang rapi. Sudah pakai bumper jet bus. Dan ini lampunya ada LED ya, running lamp. FBM. FBM itu tepatnya di dekat Pasar Pagiarengka. Jadi ke sana tuh Pasar Pagiarengka, ke kanan ke arah Subrantas ya. Nah, dan di depan sana tuh simpang Arifin Ahmad. Oke, mungkin itu aja updatean terbaru untuk harga. Nomor ada di deskripsi, jadi teman tinggal telepon aja. Proses kredit semuanya bisa, asalkan datanya bagus dan masih berada di wilayah Pekanbaru Riau ya. Di luar Pekanbaru kita nggak melayani proses kredit, karena dari pihak leasingnya memang tidak bisa meng-cover ya. Mungkin itu aja updatean channel 514. Sekali lagi channel ini dibentuk untuk mengupdate mobil-mobil truk yang akan dijual ya. Jadi bukan saya yang jualan, saya hanya membantu buat konten, dan saya mendapatkan rezeki dari konten-konten saya. Ya kalau ada yang beli saya bantu juga antarkan. Jadi sekali lagi teman-teman jangan mengatakan saya jualan di sini, enggak. Tapi kalau kalian minta bantu juga saya pasti bantu sepenuhnya. Atau pas kita mau beli unit divideokan, dibuatkan kontennya, saya juga siap. Intinya saya hanya YouTuber, konten kreator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.